Subak inggih punika organisasi petani yang untuk kehidupan lebih baik, baik pembagian air, pengaturan tanaman dalam rangka kesejahteraan daripada anggota Subak. Subak mengatur segala pertanian yang ada dalam rangka trikekarane untuk keseimbangan. Subak sangat penting karena itu akan mengatur kehidupan masyarakat di dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Masalah pengairan di Subak kami, di Subak Maya, pertama kali sebelum melaksanakan penanaman padi, karena di Subak kami mempunyai aturan-aturan yang harus dilaksanakan. Yang pertama kali adalah melaksanakan upacara untuk mulai pengolahan tanah. Nah, untuk selanjutnya, nanti setelah pengolahan tanah selesai, petani kami di Subak juga melaksanakan penyemaian bibit. Nah, setelah mungkin bibit itu berumur kurang lebih 25 hari, barulah mulai melaksanakan penanaman. Persoalan yang problem yang ada di Subak adalah keterbatasan sumber daya air sekarang. Kalau di perkotaan, keterbatasan tanah-tanah yang dipakai perumahan dan industri-industri. Kalau Subak tidak ada lagi di Bali, berarti masyarakat Bali akan tidak bisa makan. Karena tidak ada yang mengerjakan sawah, tidak ada yang mengatur sedemikian rupa. Itu Subak perlu dijaga kelestariannya. Kalau perlu dikembangkan ke depan sehingga masih tetap Subak eksis. Di sini peranan pemerintah sangat diperlukan sekali untuk mengatur pembatasan-pembatasan tanah untuk industri dan perumahan. Uyut, si ada sebetulnya ini cakonaonang uang jer. Patut dia aku mabia nyala madi, patut aku madi nyala mabian, kan tu berarti jadi ribut gitu. Tu ada duit jebol mabian, cepol madi, madi jebol kan bersatu.